Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Semeru. Diinformasikan pada sore hari ini jam berapa? Ini kayaknya jam 4 ini ya. Jam 16.00 pada hari Jumat tanggal 9 Desember. Ini jalur roda 4, roda 6 dan roda 2 jalurnya sudah mulai dibuka kembali. Jadi mohon kesadarannya buat para pelintas di para pelintas jalur alternatif Lumajang Malang via Curakoboan. Mohon kesadarannya agar tidak selfie-selfie di sini ya. Tidak selfie-selfie di sini. Ini kalau sampai nanti terjadi kemacetan di sini akibat selfie-selfie, jalur ditutup kembali ini tuh, karena di sini masih bahaya. Jadi ini selalu dipantau oleh tim dari bapak petugas maupun para relawan. Di sini akan memantau aktivitas panjenengan. Apabila selfie-selfie di sini juga ada monitor CCTV di sini. Nah, itu. Jadi kalau mau melintas itu langsung saja melintas dulu. Langsung saja melintas. Jadi tidak usah berhenti-berhenti di sini ya. Karena kondisinya juga masih bahaya. Apalagi jika terjadi banjir. Itu masih sangat bahaya di sini. Karena ini jika digerus air itu masih ini otomatis masih abunya itu masih berterbangan di sini. Makanya itu sangat bahaya di sini. Jadi tolong ikuti arahan atau himbauan dari teman-teman relawan maupun dari teman-teman petugas yang ada di sini dari arah selatan maupun arah sini, arah utara. Jadi tolong diperhatikan sekali lagi dulur. Tolong diperhatikan. Jangan sampai nantinya gara-gara 1-2 orang yang selfie-selfie di sini yang nantinya akan berimbas pada banyak orang. Jadi seperti itu. Ini masih panas, air ini masih panas. Nah, untuk jam pembukaan jalur sementara itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore saja, karena kalau malam itu tidak ada petugas yang mantau di sini. Dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu ya, informasinya dari warga Semeru pada sore hari ini di hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Tolong diperhatikan dulur. Jangan lupa bagi para pengendara roda 2, ya semuanya lah pokoknya ya, yang melintas di sini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Karena abu vulkanik di sini masih sangat aktif, abu vulkanik. Jadi kalau kena ini jadi debu-debu itu ya. Jadi tolong, sekali lagi tolong diperhatikan. Ini demi kebaikan kita bersama. Jadi jangan sampai nantinya salah satu oknum bikin ulah yang nantinya akan berimbas kepada banyak orang. Selaku pengguna jalur Tol Cikali Curakoboan. Nah ini sudah mulai ada roda 4. Tadi juga sudah ada muatan sengon sudah melintas. Karena memang ini ya, karena kalau nggak di ini ya cukup bahaya juga. Hei Pak, ayo lek nyebrang nyebrang, lek nyebrang dan nyebrang ayo. Nah ini.
Ini contohnya ini. Baru ini, baru satu kali loh ini. Baru satu kali yang melintas ini udah mau dimarahin. Minta dimarahin. Bolang, monitor bolang. Posisi lang. Masuk jagis. Posisi mana? Pak. Hei. Woo. Ayo. Truk dua sengon kok lolos lang. Itu tadi sudah kita stop. Terus tadi konfirmasi Cak Imam ke Abah. Tadi udah nelpon Iro juga. Jadi kata Abah saat ini R4 sudah boleh begitu ganti. Itu di sini ditahan soalnya kalau dia lolos lang, lolos dari Gunung Sawu, banyak pengendara yang ngeyel R4-nya nanti. Itu kan kita juga perintah Abah gitu. Mungkin nanti pagi ya koordinasi ke Abah apa gimana. Kita saya nggak bisa ngambil keputusan begitu ganti. Ini teman-teman koordinasi nih. Wes kalau bisa sini biar bisa koordinasi ganti. Mas Bolang, Mas Bolang, Doni. Masuk, masuk. Kalau bisa, kalau kendaraan roda 4, baik itu kendaraan apapun, jangan sampai melintas. Karena terpantau CCTV nanti. Ya, itu yang bingung, Pak. Gitu. Kalau bisa, mungkin bisa koordinasi ke Abah. Soalnya tadi kan kita sudah stop, terus katanya ada instruksi Abah. Ya, kalau bisa dari sana bisa ke sini, Pak. Bisa koordinasi ganti. Oh, itu berarti yang merintahkan apa itu? Siap, betul. Kalau kita nggak bisa tetap awal, tapi kalau udah perintah Abah, kita juga nggak bisa apa-apa ganti. Iya, nanti tak koordinasi sama Abah. Soalnya nanti yang disalahkan yang di pos. Begitu. Bang Bolang. Oke. Ya kalau bisa kesini Pak deh, bisa koordinasi nanti. Saya lihat itu. Nanti. Ya terkopi. Tak lagi tak merapat ke sana itu. Koordinasi sama apa itu? Soalnya kasihan nanti kalau ditutup lagi, kasihan kendaraan-kendaraan. Bukan berapa? Roda dua begitu. Ini muat cabe. Gunung Semerunya enggak kelihatan. Rajis monitor Rajis. Rajis monitor Rajis. Pos pantau monitor. Ya, masuk, masuk. Ya, tadi Abah instruksinya ada Abah tadi langsung bilang kalau untuk motor suruh di los. Tapi kesepakatan yang malam kita tutup tadi sudah konfirmasi itu ya kita kesepakatan kita yang jagalah. Sudah jam malam kita tutup ganti. Terkopi. Ya betul. Kalau roda 2 di los, memang untuk roda 2 di los, tapi diwajibkan memakai masker karena debunya sangat pekat. Untuk roda 4 ditutup total, dilarang untuk roda 4. Begitu instruksi dari pimpinan Mas Bolang. Oke. Nah, ini Mas ini ya. Nah, coba deh Mbak di sana ada siapa bisa koordinasi mumpung ada apa di sini. Soalnya kan perintah Abah kita juga hanya ngabaikan amanat ganti. Terkopi, sama kita juga ini koordinasi ke pimpinan dulu, koordinasi ke pimpinan karena tadi instruksi pimpinan seperti itu. Kami juga nggak berani. Nanti kalau pimpinan sudah menginstruksikan baru saya merapat ke Abah. Begitu Mas Bulang. Eh, kalau bisa secepatnya soalnya Abah ada di sini takut pulang nanti ganti.
Bar kopi, nanti kalau pulang tak merapat ke rumahnya Abang. Kita menunggu instruksi pimpinan. Kalau malam tetap kita tutup karena di pos kita kosongkan. Karena yang di pos harus turun ke bawah, begitu? Siap. Gitu, soalnya tadi Abah nyuruh nyampaikan untuk motor, untuk mobil suruh di los, itu aja. Gitu, ganti. Air kopi untuk mobil suruh di los, tapi instruksi pimpinan untuk mobil dilarang terlebih dahulu karena takut berbahaya. Untuk roda 2 silakan di los. Ya, kalau itu maksudnya kita juga bingung kalau misalnya kita stop di sini nanti perintah Abah suruh udah diturunin, kita juga bingung. Maksudnya kalau ada yang konfirmasi di sini di pos ada siapa? Di pos ada saya, ada Pak Ki dan kawan-kawan. Oh iya, maksudnya kalau bisa Pak Ki bisa kesini konfirmasi biar lebih enak sama Abah nanti seperti apa. Kan lebih enak nanti. Ya, terkopi. Ntar lagi saya merapat ke tempatnya Abah. Nunggu instruksi dari pimpinan terlebih dahulu. Siap. Ya wis, ditunggu. Nah itu Pak, nah itu ya, jadi seperti itu dulur informasinya melalui radio tadi, mungkin sudah pada dengar kayak gimana kita ini serba kesulitan sekarang di sini terkait itu, terkait para pelintas itu ya. Jadi harap bersabar dulu nunggu benar-benar memang dibuka untuk umum kendaraan roda 4 dan roda 6 ya. Kalau roda 2 sudah dipastikan sudah memang dibuka kalau untuk roda 2. Jadi seperti itu informasinya dari warga Semeru, semoga bermanfaat. Hei, ayo munggah, lek nyabrang. Nah ini yang kayak tadi itu enggak perlu dicontoh lur. Enggak perlu dicontoh itu. Nanti ya akan berimbas kepada semuanya nanti karena ada CCTV ini di sini. Seperti itu. Terima kasih. Jika njenengan mau memahami kita semua yang ada di pos pantau Curakoboan maupun di pos pantau seberang sana. Matur nuwun dulur. Saya iri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku.